ini yang tubuhnya tidak terlalu besar memilih oleh Fajri setelah lakukan aksi di video yang begitu. Ikan bola tadi kepada Dani, angkat bola Dirga menuju Roken Tampu Bolon, cukup cepat Roken Tampu Bolon lakukan penetrasi mendekat ke gawang Kalteng Putra. Namun sayang, lihat bagaimana cukup cepat tusukan yang dilancarkan tadi oleh seorang Roken Tampu Bolon mengingatkan dengan sosok Rico Simanjuntak. Oh, cerdas saja melihat Roken Tampu Bolon lolos. Roken Tampu Bolon dari hadangan Zakaria mendekat. Roken Tampu Bolon hantarkan bola kepada Patrick Wanggai. Bola Fajri dihentikan oleh Madi Albar. Roken Tampu Bolon sudah bertindak sisi dan ditarik saja Roken Tampu Bolon oleh Fajri setelah lakukan Pianis. Lakukan serangan kali ini Sulut United. Roken Tampu Bolon oper dengan tumit kepada Rose. Bola berikan bola kepada Roken. Masih Roken Tampu Bolon coba kelabui kawalan dua pemain. Roken mampu lolos, lepaskan umpan Roken Patrick Wanggai. Sayang sekali tidak mampu menyambut. Roken Tampu Bolon lakukan manuver. Roken Tampu Bolon ancam gawang daripada PSBS. Biak